Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Baistawan dengan NIM 1946-1066 dari Prodi Teknik Mesin Produksi Perawatan kelas 5C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan exercise ke-18 atau Latin ke-18 aplikasi Fusion 360. Langkah pertama, kita create sketch. Karena kita akan menggambar dari bagian atas, maka kita pilih top plan. Kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran. Yang pertama diameter 48. Yang kedua diameter 72. Yang ketiga diameter 108. Dan BCD dengan lingkaran diameter 88. Yang pertama 48, circle lagi, jadi 72, circle lagi, yang paling besar 108, lagi 88 untuk CD-nya. Atau PCD juga bisa terakhir saja. Ini kita finish sketch dulu, kita extrude. Nah, extrude-nya itu kita akan memulai extrude dari tengah-tengah sini. Artinya, yang diameter 48 dan diameter 72 akan kita extrude dua arah, yaitu 24 ditambah 16 bagi 2 itu 8, jadi 24, 24 ditambah 8 32 ke atas, dan 8 tambah 32 40, jadi 32 ke atas dan 40 ke bawah. Oke, kita pilih di sini extrude, kita pilih ini direksinya, kita jadi two sides, yang ke atas kita isi 32, yang ke bawah kita isi 40. Timbulkan sketch yang tadi. Selanjutnya, kita extrude bagian ini secara simetri. Ini 16 dibagi 2 itu 8. 8. Agar matikan sketch yang satu ini. Kemudian kita create sketch, atau bisa juga kita chamfer terlebih dahulu bagian yang sini dan bagian sini. Pilih distance and angle. Ini yang 4. Kita lihat dulu berapa tadi. Nih, 4. Distance yang 4. Angle-nya, angle-nya 45 derajat. Jadi, ini yang 4. Ini yang 45 derajat. Oke. Kita lihat yang bagian bawah sudah chamfer juga. Kita perkecil gambarnya. Kita create sketch, pilih bagian front plane ini. Nah. Oke, kita create, kita project, upload, pilih project bagian sini, ini dan sini. Kita oke. Okay. Kemudian kita bikin line. Ini jaraknya dari sini ke atas sini 6. Jadi kita bikin garis dari sini ke atas itu 6 ini, kemudian lagi dari sini ke bawah itu 8. Oke, kemudian kita bikin circle 2 point dari sini ke bawah, karena dia minta radius 4. Jadi kita butuh butuh lingkaran dengan diameter berapa ini? 8. Radius 4 dikali 2 8. Atau bisa juga menggunakan diameter 64 ini. Caranya 72 dikurang 64 itu 8. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi begini. Sini
kanan sini 4 meter, terus lanjut ke bawah, lan lagi ke bawah, jauh 6. Lagi dari sini ke sini. Oke, bagian yang ini kita buang. Gak usah dibuang juga gak apa. Kita buat fillet di sini dan di sini. Radiusnya 4. Ter. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan yang bagian ini. Dua sini. Dari sini. 4. Lagi ke atas diameternya 8, lain lagi dari sini ke sini 4, kemudian fillet juga sini 4. Oke, kita finish sketch. Cukup besar. Oke, jadi kita revolve, pilih ini dan ini tadi, kemudian aksisnya kita pilih lingkaran ini seperti ini. Kalau sudah operasinya sudah terpilih cut atau ini sudah bertanda merah, sudah betul, berarti sudah betul. Nah, seperti ini. Jadi yang melengkung di bagian bawahnya. Bagian bawah yang melengkung dan bagian atas yang melengkung. Oke, lanjut lagi. Kita buat lubang yang di sini, kita pilih, kita create sketch, pilih bagian yang ini. Kemudian kita bikin lingkaran dengan diameter 88. Dan di sini atau kita bikin garis dulu agar mudah ke atas sini. Oke, di sini. Lubangnya dengan diameter 8, diameter 8. Ini sudah bisa kita hapus. Kita circular pattern lingkaran ini, satu poinnya ke lingkaran ini. Oke, untuk jumlahnya di sini diminta 6. Jadi isi kuantitinya 6 meter. Ini karena ini sudah bisa kita hapus. Kemudian kita finish sketch, kita extrude ini, kemudian ini, lalu kita extrude ini, lingkar-lingkar kecilnya ini, pertanyaannya, turunkan bertanda merah. Ini kita oke. Ya, selesai. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.